Halo, kembali lagi bersama kami, saya Farhan Maulana Putra dari Tristar Institute BST Jakarta. Kali ini kita akan memasak ayam rica-rica. Yaitu bahannya yaitu ayam yang sudah diblend dengan minyak, bawang putih, bawang merah, cabai merah, air jeruk nipis dan jahe, tomat, daun kemangi, lada dan garam, terasi dan minyak. Seperti apa membuatnya? Langsung saja. Pertama, panaskan minyak. Ini tadi bumbu yang sudah dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai dan rempah-rempah lainnya. Kemudian masukkan air secukupnya. Lalu masukkan ayamnya. Kemudian tunggu airnya sampai mulai mengering. Kemudian masukkan daun kemangi. Kemudian kita aduk-aduk sampai setengah matang, baru masukkan tomatnya. Masukkan tomatnya. Kita tunggu sampai airnya mengering, kemudian kita angkat. Oke pemirsa, setelah mengalami proses simmering selama 30 menit, kemudian kita angkat dan sajikan. Oke pemirsa, ayam rica-rica ala kami Tristar BSD. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.